pasang power steering di kijang kotak, guys. Kijang kotak ini merah nih. Dibantu sama ini adik-adik TPA. Mengariknya ini dengaran dan lidit, guys, dengaran, guys. Ini tadi baru dilo-dilo nempetan, guys. Ini power steering. Ini pompa power steeringnya ya, guys. Kemarin sudah dibikin duduan, ini review aja. Itu reknya pakai punya Honda Selo. Itu untuk dudukan seperti biasa ya, guys, pembuatan dudukan seperti pada video-video sebelumnya. Dan ini yang ini power steering, ini belum dikasih karet boot yang kanan kiri. Nanti coba dulu gimana, ada error atau enggak, lagi bocoran silsilnya ada bocor enggak, nanti baru dipasang karet bootnya. Nah gini, guys, ini ini sebelah kiri, guys, sebelah kiri ya, ini reknya pakai Honda Selo. Reknya pakai punya Honda Selo. Duaan ya seperti biasa, hanya mungkin beda-beda model dikit ya. Pompa power steering-nya pakai punya apa, guys? Hyundai. Ini ya pakai apa aja bisa ya pompanya, yang penting kuat pompa. Kemarin baru dudukan juga. Ini clear dulu, guys. Ini nih, oke, seri kuat. Ringan banget ini. Super ringan. Pakai jari ini. Sangat ringan banget. Untuk biaya berapa, guys, biaya pembuatannya, guys? Dari bahan rek terus pemasangan, pompa oli, setting-setting sampai jadi tinggal pakai berapa, guys? 4.000 udah. Ada garansi? Rokoknya belum. Ya tambah rokok dikit lah, maksudnya ya nanti ST atau gimana. Garansinya berapa minggu atau berapa bulan? Setengah tahun garansi, guys. Ini spesial ini, guys. Bengkelnya ini saudara Konyil. Hari Putra Garage. Gunden. Balak Cawas, guys. Ini sementara tuh buat dudukan bisa di Metrik Garage itu, guys. Metrik Garage. Ini Metrik Garage itu buat dudukan. Ini yang kemarin cuak rangka kijang itu, guys. Ini nanti mau eksperimen ganti per pakai punya Eskudu yang depan. Nanti pantengin terus. Sampai jumpa lagi, guys, ya.